Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menguji kekuatan energi dari mustika kantong macan yang sudah diaktivasi seperti ini. Mustika kantong macan yang sudah diaktivasi. Jadi ini kita akan uji energinya setelah diaktivasi. Untuk video penjelasannya saya sudah bikinkan video di akun saya yang satunya, Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Anda bisa klik kantong macan, nanti akan keluar penjelasan rinci baik secara ilmiah ataupun metafisiknya. Jadi ini kita akan uji kekuatan energinya dengan menggunakan di sini ada jarum pentul juga ya, yang baru, dan menggunakan cutter. Ini kita uji dulu ketajaman cutternya. Tuh, Anda lihat. Kita coba ujung ke ujung seperti ini. Yang satunya kita coba dengan jarum pentul ya, dua jarum. Ini patah. Patahnya. Ini kita coba dengan yang lain ya. Di yang ini ujungnya kebuka ya. Pentulan ini kita coba dengan yang lain. Ya. Ini satu. Kita coba lagi. Ya. Ya. Kita akan coba dengan dua jarum pentul dan cutter. Ini kekuatan dari energi mustika kantong macan. Ini kita coba dengan jarum dulu yang sudah dicoba tadi ketajamannya. Ini kita akan coba dengan dua, ya. Ya. Coba satu lagi. Ya. Ini dengan dua jarum pentul. Dan sekarang kita coba dengan cutternya ya, tidak ada permainan kamera. Ini mustika kantong macan. Kita coba lagi ketajamannya supaya meyakinkan. Tuh. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.